konser dulu. Ya. Tidak melakukan itu, dan ini kan kata-katanya sungguh sangat sangat ini sangat sangat coba lihat, masuk ke Monas tangan distempel logo Kristusnya paling menonjol. Ada kupon dari Charles Honoris. Hahaha. Bilang aja lo mau menipu, dasar kodok bangkong. Dan dari kata-katanya ini sudah sangat provokatif sekali. Berarti akun ini yang pertama kali mengunggah. Kira-kira demikian. Karena kita ketahuinya dari ini. Pak, terus apa juga semua yang hadir ke Monas itu distempel juga tangan? Lah kita enggak tahu karena si klien kami tidak dalam acara di Monas. Jadi dia tidak tahu apakah distempel atau tidak, itu tidak, kita tidak bukan urusan kami ya. Tapi bagi kami adalah ini melaporkan ini pertama adalah sebagai konsekuensi dari hak hukum dia yang terlanggar, yang kedua sebagai pembelajaran juga buat masyarakat. Kira-kira begitu, Mas.